kalian belum mendapatkan bayaran insentif. Seharusnya di sini kalian sudah mendapatkan insentifnya. Tapi mengapa kok kita belum? Padahal di sini kita menyelesaikan pelatihan pertama sudah, memberi rating ulasan sudah. Nah ini teman-teman. Nah ini langkahnya, kalian silahkan cek email. Nah di sini saya dapat email yaitu dari Kartu Prakerja. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat semuanya. Berikut ini kita akan memberikan panduan dan tutorial bagi teman-teman yang sudah melakukan pembelian pelatihan Kartu Prakerja dan juga kalian itu sudah menyelesaikan pelatihannya. Misalkan saja di sini kalian membeli pelatihan prakerja yang ada di Skill Academy. Nah, di sini kita sudah berhasil membeli pelatihan. Kemudian kita klik di bagian lihat kelas saya. Di sini untuk progres kelasnya ini sudah 100% ya, sudah 100%. Dengan demikian kita sudah berhasil memberikan rating dan juga ulasan pada Skill Academy. Namun mengapa kok di sini kita sudah menyelesaikan pelatihan kita? Kita sudah juga memberikan rating ulasan, kemudian teman-teman juga sudah mendapatkan sertifikat. Ketika cek status sertifikatnya yang ada di sini, sudah muncul untuk sertifikatnya ketika kita lakukan cek sertifikat. Namun di sini kalian belum mendapatkan penjadwalan untuk pembayaran insentifnya. Nah, ini kita sudah mendapatkan sertifikat yang ada di Skill Academy. Namun mengapa di sini teman-teman itu ketika login ke Prakerja dan kalian klik pada bagian insentif, di sini kok masih ada tampilan seperti ini ya ketika kita melihat insentif kita penjadwalannya. Belum ada jadwal insentif, dapatkan insentif dengan menyelesaikan pelatihan, pastikan rekening kamu sudah tersambung. Nah, sini rekening kita sudah tersambung dan kita sudah menyelesaikan pelatihannya. Dan di sini kita sudah mendapatkan ketika klik di bagian cari pelatihan ya, kita klik di riwayat pelatihan. Di sini kita sudah berhasil mendapatkan untuk sertifikatnya. Namun mengapa kok di sini kita belum mendapatkan untuk penjadwalan pembayaran insentifnya? Nah, maka teman-teman, di sini langkah yang teman-teman harus lakukan ketika kalian menemukan kendala seperti ini, sudah menyelesaikan pelatihan yang ada di Skill Academy atau mungkin di platform media yang lainnya, kalian belum mendapatkan bayaran insentif. Seharusnya di sini kalian sudah mendapatkan insentifnya. Tapi mengapa kok kita belum? Padahal di sini kita menyelesaikan pelatihan pertama sudah, memberi rating ulasan sudah. Nah, ini teman-teman. Nah, ini langkahnya, kalian silahkan cek email. Nah, di sini saya dapat email yaitu dari Kartu Prakerja. Nah, di sini ada perintah berikan rating dan ulasan kamu segera, Kartu Prakerja ya. Atas nama siapa? Nah, ini kamu telah berhasil menyelesaikan pelatihan prakerja dengan judul ini, maka silahkan kamu itu agar jadwal pembayaran insentif kamu terbit, segera berikan rating dan ulasan. Rating dan ulasan yang kamu berikan tidak akan mengurangi nilai insentif yang kamu dapatkan. Ayo berikan rating dan ulasan. Nah, di sini kalian bisa klik pada bagian submit sekarang ini ya, bagian email ya, atau kalian bisa lihat di dashboard prakerja kalian. Kalian klik di bagian cari pelatihan, kemudian kalian klik di riwayat pelatihan, kemudian kalian klik ulas ya. Kalian klik ulas di sini. Nah, selanjutnya kalian silahkan masukkan di sini, kalian berikan rating ya. Nah, ini dimaksimalkan, sangat baik. Kemudian kalian tulis ulasannya. Misalkan saja, saya sangat senang membeli pelatihan di Skill Academy misalkan. Nah, pelatihan di Skill Academy. Nah, misalkan saja seperti ini. Kemudian kalian klik yaitu kirim ulasan dan rating. Berikutnya, setelah itu kalian bisa klik pada bagian di sini yaitu insentifnya. Kita klik insentif, kemudian kita scroll. Kita refresh. Mohon menunggu. Oke, belum muncul. Coba kita scroll lagi. Jadwal insentif belum muncul. Selanjutnya coba kita buka emailnya.
Nah, di sini kita klik yaitu pada bagian submit sekarang ini. Klik submit sekarang yang ada di email ya. Kita klik izinkan. Izinkan. Kemudian kita masuk ke akun kita. Kita masukkan passwordnya. Kita masukkan captcha. Kemudian terakhir kita masuk. Kita masuk dari email. Kemudian kita klik bagian pelatihan, tadi sudah tersimpan apa belum. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengisi rating dan ulasan ya. Nah, ini buktinya kita sudah mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya di sini sudah masuk ke dashboard prakerja. Sertifikat masuk dashboard prakerja, ini syaratnya teman-teman mengisi rating dan ulasan yang tadi. Mengisi rating ulasan, kalian bisa login ke prakerja dan kemudian klik di bagian cari pelatihan, riwayat pelatihan, isi ulasan dan rating, atau kalian silahkan masuk melalui link yang dikirimkan ke email ya untuk mengisi yaitu rating dan ulasan. Kalau misalkan sertifikat sudah masuk ke dashboard prakerja, maka kalian kalau misalkan di sini bagian penjadwalan insentif, nah ini teman-teman langsung segera muncul ya untuk penjadwalan pencairan insentifnya. Nah, begitu teman-teman sudah mengisi rating dan ulasan, maka kalian sudah berhasil mendapatkan penjadwalan pencairan insentif. Nah, ini penjadwalan pencairan insentif saya, ini langsung ya, ini malam ini saya isi. Nanti tanggal 24 September ini cair ya insentif pertama. Kemudian nanti tanggal 19 Oktober insentif kedua, tanggal 18 November itu insentif ketiga, kemudian tanggal 18 Desember ini insentif yang keempat. Kemudian di sela-sela itu nanti teman-teman akan mendapatkan insentif evaluasi survei prakerja sebesar Rp50.000 dikalikan dengan 3. Nah, teman-teman saat ini untuk prakerja gelombang ke-45 sudah buka. Teman-teman yang belum daftar silakan daftar, yang belum gabung silakan gabung. Kalau belum tahu cara daftarnya bagaimana, sudah saya sediakan videonya di deskripsi atau silakan kalian cek di kartu video ini. Jika sudah lolos silakan kalian ikuti panduan cara membeli kartu pelatihan prakerja yang mudah dan cepat dapat sertifikat seperti pada video yang ada di kartu video ini ya, di Skill Academy. Demikian solusinya kalau kalian belum mendapatkan penjadwalan pencairan insentifnya ketika sudah menyelesaikan pelatihan prakerja. Caranya mudah kan? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.